Halo guys, kita bersama lagi dengan Ayah Gilga ya, yang romantisan bareng Bunda Happy nih, suap-suapan nih, ya ampun, ini pasangan bikin pengen aja ya, tuh suap-suapan romantis banget. Selain itu, Ayah Gilga juga perhatian banget loh sama bajunya Bunda tuh, langsung dibenerin tuh yang agak miring ya, biar nggak dilihat cowok-cowok nih. Beneran sangat pengertian ya Ayah itu, dan menjaga istrinya banget nih di sini. Nanti juga ada tuh Roni sama Rapika tuh yang jalan-jalan di Gunung Bromo ya, sepertinya mereka lagi romantis-romantisnya ya, jalan bareng tuh nggak kalah romantis juga ya sama ayah dan juga bunda nih ya. Sama Pita ta Mas. Ya Allah, Pita itu sok mana kan, Cok? Pita itu siapa? Pita goreng. Pacar renggang ta Mas? Nggih. Apa? Oh, iki nek nang kene awak dhewe aku iso ngomong Siapa jenengnya kancamu? Coba sebutin. Heru? Coba baik-baik. Belakangan. Siapa mbak kancamu mbak? Rafika ya. Rafika gitu? Nafisa. Cuk, soalnya ini akhirnya wong kan boleh jenengnya Nafisa. Gak aruh aku mbak. Mas, aku tuh promo cuma nulis aku boleh. Kamu nulis aku ini pakai kinggilani ya. Males ya aku. Kamu tahu nggak kalau ini 2024 nulis aku pakai ki, aki. Oh, nggak apa-apa sih pakai ki. Ada singgah lagi ini kamu. Kamu boleh kamu. Betul lah. Kabur kunis. Sakit ngomene. Ini gimana enggak? Mau lagi ngene. Mas kalau lemes, oh iya.
Tapi ini malah kamu tapi arahin gak tau. Oh, ya sedikit ya. Apa nih, Mas? Jangan, jangan dulu. Asik, asik. Mas nek nikah ngundang Niken Salindri. Ya engko diundangi. Explore semua, maksudnya piye? Bukan muter dah. Muter. Lo tapi nak ambil izin tidak muter je. Iya nanti ada petaku. Kalau saya muter dah lagi, dia kawan. Kakak ini kalau orang siapa? Kakak habis. Mari sih kan pihak-pihak nanti. Ngantuk sih saiki. Uruh nang ngene kok lu mung ditel rambi. Mas aku dicabu. Kene kok ono air atau pikiran mu rek. Itu lho, dalan nang modal pakaian. Nang cip boleh kok. Tidur. Tak rigal segitu ya. Dela dingin lho, dela adem. Anu kan elek. Langsung rundul-rundul kan kulite kan. Jangan sekali tinggal di Rian kok. Ini sabar polisi, polusi. Ayo. Lagu apa? Atau lagu apa? Kamu. Enggak kamu cik tetap tengah kau deh, wes jalan balik. Pasti. Kamu mau jalan, aku tak mau jalan. Mau jalan ngapain? Oh iya saya. Oh ini senok jarang aja papat kon diet. Iya. Kon lek gelem, mbok aku diet lek gak gelem kon nang ngene. Aturan di mana? Iki sing ngguru ya Mas ya. Ya wis tak merono ae, sampean enggak usah ya. Merono nang ndi? Wis saiki tak merono aku. Sampean merono Mbak Jara. Terus kon? Ya aku merono salarku ape nang ndi? Oh di duwe aku. Mas. Dulemu enak ingan loh, awak dia tangi isu udah lang malang renang nah, Hawaii iya lah, Hawaii yang ngalir 16 ya? Lu, sama lah ya deh gak usah ganti nih nanti gimana disini? Ayo ya, malang di rumah yang sedih sih ya, wis turun tol itu ya, mudah tol itu langsung ayo, kelihatan dari tol wis ayo kan gue sari ya? Bawa emang kamu gak bawa, kamu sih gak bawa ya pakai acara jini ku renang seru tau, berat jawaban mulu Mbak Vika kadang merama dulu kok tak perlu kok komen jie jie gitu eh jangan komen jie jie 1, 2, 3 jie jie kiu 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 ustak pengen terat-terat gak jempeng empat ah delay soalnya Mbak Vika jaketnya lu kurang tebel ya saya dijarak kayak mana yang tebel lima ini harap timbungnya ditapuk lah mbak guru ya ampun coba ceket tapi dah lu dia ceket kalau mana dukun gue balik ke kapan api aku tak rondo bagus
Panu sih. Panu mau ngasih info buat kita. Infonya langsung. Dan cepet. Ternyata kayak gini. Ya udah, sebalik. Lampar naik apa? Ping lah. Tapi ngomong gini, pakai rotor-rotor bagus. Iku sing mbak jaran, iku ngomong sing kaya. Ya wes, ayo kita jalan yuk. Lagi tenung dulu. Ha, kamu kan iya. Ngilu kan wesan sikir mamu. Ya jawab aku ya. Ayo. Lah, bener, gara kelakan ngomong sih. Gara kelakan. Jalan-jalan, jalan lagi turun. Jalan-jalan. Ngomong dia belum langsung. Aku jalan saja. Bapak lho. Jalan aja. Seru lho. Olahraga. Ayo, melaku-melaku. Ayo, melaku-melaku. Ambil guyon. Ayo. Mau udah bisa naik suara lho. Tak urus tuh. Semuanya. Assalamualaikum. Ini undur-undur. Laku cepat-cepat. Mesti jenengnya orang dibuat nih ganti. Nah, ini sering nunggu. Hahaha. Nah, Mas Roni tadi juga ditanyakan ya, kapan tuh menikah? Mas Gilganya sudah menikah tuh, pasti cepat segera menyusul ya, Mas Roni dan juga Mbak Rapika ya.